Halo Indonesia, apa kabarnya dunia hari ini? Masih panaskah? Hari ini gua kedatangan tamu dari Aerox menggunakan knalpot AHM ya, Bro. Mudah-mudahan teman-teman bisa menyaksikan dengan baik tayangan video yang gua layangkan ini. Nah, di sini gua udah punya Aerox menggunakan knalpot AHM. Kita cek dulu dari jauh. Kayak gini, Bro. Sekarang kita mendekat lagi. Di mana si Aerox ini tahanannya udah pas sering patah ya, Bro, kayak gini. Nah, ini gua jelasin dikit ya. Nah, karena ini pegangannya satu, Bro. Jadi dia rawan getar karena dia ikut sama mesin ya. Ikut gerak, jadi rawan retak atau rawan patah. Nah, sekarang kita akan restorasi, Bro, termasuk suaranya ya. Suaranya juga akan gua restorasi. Sorry, suaranya banyak ya, kayak biasa ya gua karena pinggir jalan ya kayak gini lah keadaannya ya. Nah, di sini nggak ada pegangan, Bro. Nah, rencana gua pada video ini gua akan membuatkan pegangan ini. Jadi pegangan ini akan gua copot, gua buat baru, dan pegangan gua kasih lagi di bagian bawah sini agar lebih kuat ya, Bro. Nah, di sini juga kalau gua raba kayaknya agak sedikit penyok nih, Bro. Kita intip aja yuk. Nah, iya penyok ya di sini. Jadi gua ini akan gua ketok dikit. Terus yang berikutnya ini keluhan suara juga ya. Leher ori dari AHM sendiri, Bro. Ini barang gua nggak tahu ya, tapi kayaknya biasanya gua temuin kayak gini AHM nih. Atau Tsugi ya, Tsugi AHM-nya kayak gini ya. Buat teman-teman yang punya macam barang kayak gini bisa tulis di kolom komentar atau bisa di WA ya di 0815 13 94 3798. Yang mungkin mengalami hal yang sama, sering patah, kita bisa bantu restorasinya ya, Bro, atau biar lebih kuat. Silakan datang aja ke SKR Racing Ecos, Jalan Raden Patah, Ciledug, Tangerang. Oke, kayaknya nggak abdol ya kalau kita nggak hidupin suaranya dulu seperti apa, dan nanti kita setelah restorasi hasilnya seperti apa ya, Bro. Kita akan coba hidupin dulu, pinjem kotaknya. Bro, coba pinjem kotaknya, Bro. Ini adem ini, tapi atasnya teriak kayaknya. Oke. Kurang bulat lagi. Kurang bulat, kurang adem. Oke. Bawahnya mau udah cukup segini ya. Ini orinya kan? Oke, orinya belum diapa-apain ya, Bro. Cuma dia patah aja dan kita akan restorasi suara yang awalnya bawaan orinya AHM seperti ini ya. Dan kita akan bongkar aja, Bro ya. Kita periksa sama-sama. Kita bisa belajar bersama. Yuk kita bongkar aja yuk. Jangan kelamaan, nanti keburu hujan, Bro. Atau keburu sore. Oke, yuk disaksiin saja.
beberapa spare part atau part dari AHM seperti ini menggunakan obeng ya, dan ini saringannya seperti ini, dan ini akan gua ganti bro biar gua bikin ini full saringan ya. Jadi kita cek sekarang di bagian sininya, ini udah kosong nih tuh ya, gaspulnya udah keluarin, gaspul putih seperti itu. Oke, seperti ini, dan kita akan buatkan saringannya. Oke, mang, saringannya dibuat mang. Nah ini ya teman-teman, ini yang orinya dan ini tutupnya belakangnya. Jadi gua ganti saringannya seperti ini ya bro, dan nanti gua masukin dari sini, setelah masuk gua tutup baru kayak gini. Jadi si pipa ini harus diameternya harus masuk kayak, nah seperti ini ya. Kayak gini ya. Tinggal masukin aja. Oke, yuk disaksiin aja, tinggal ngegaspulin ya.
kemarin ya, semua madukannya mau dipakai. Jadi kita harus siapkan bentuk seperti ini dulu ya, buat dudukan di bagian atas ini. Dan pos-posan ya bro, nah ini pos-posan besi pipa bulat yang udah kita potong masuk baut 14 ya. Terus kita buatkan plat kayak gini ya, tebel 2 mili lah, 2 mili apa 3 mili. Ini kita buat 3 mili bro, kayak gini. Jadi kita akan pasang di bagian bawah sini bro. Nah, untuk selanjutnya yuk bagian pemasangan. Alhamdulillah, wasyukurillah bro, sudah selesai bro. Tinggal pemasangan moncong belakang aja ya. Nah, keadaannya seperti ini bro. Nah, ini udah gue cek lagi ya. Tinggal kita pasang moncong belakang aja. Jadi biar, karena tadinya ada moncongnya, gue lagi ya, diambil dulu ya sama anak-anak, nanti dipasangin. Nah, hasilnya seperti ini. Setelah gue cek, di sini kokoh bro. Kokoh ya. Pokok di sini kasih pegangan satu, di mana AHM sendiri pegangan cuma di atas saja ya. Kali ini biar lebih kuat pemakaiannya, lebih awet juga, jadi gua kasih pegangan di bagian bawah juga bro. Nah, seperti ini keadaannya. Kurang lebihnya harap maklum, lebihnya silahkan dikurangin, kurangnya silahkan dilebihin. Kita ambil moncong belakangnya dulu. Tapi sebelum gua pasang moncong belakangnya, oh udah ada. Ada deh. Oke, lagi diambilin dulu ya moncong belakangnya. Kita tunggu sejenak dulu ya bro, pasang moncong belakangnya. Nah, ini moncong belakangnya ya, bergaris menyerupai karbon. Tapi ini bukan karbon bro, ini plastik kalau nggak salah ya. Yang pemakai AHM mungkin tahu ya. Oke, dan selanjutnya bro, ini bro ya, ini orinya dia baut 8 bro, di sini nih ya, baut 8. Tadi gua bor karena riskan patah kata orangnya, dan orangnya minta dibuatkan baut 10. Akhirnya gua bor kayak macam kayak gini bro. Kita nunggu yang punyanya dulu beli baut 10. Nah, ini baut 10 nya ya bro, kita pakaiin L. Sudah. Oke bro, coba hidupin bro, kita tes suaranya.
Gimana? Sia-sia jauh, nggak sia-sia datang dari Rangkas ke sini. Waduh, ini Aerox Rangkas ini ya? Rangkas. Aerox Banten, bro. Kayak gini ya hasil suaranya, kita pinjam dulu gasnya, bro. Langsamnya seperti ini. Kalau langsam sih nggak beda jauh ya dari yang tadi, kalau gua dengar sih. Tapi nggak tahu kalau menurut kalian kurang atau lebihnya, silahkan tulis di kolom komentar ya, bro. Yang jelas gua kerja sesuai requestan ya. Jadi kalau kurang ya silakan, kalau kalian mau lebih ditambahin sendiri. Kalau lebih ya silakan dikurangin sendiri, bro. Nah ini langsamnya udah kayak gini, kita akan tes sekarang suaranya seperti apa. Yakin nih dari Rangkas nggak sia-sia nih? Iya. Berapa jam kemari? 4 jam kemari? 4 jam. Gila. Kepotong razia. Razia apa? PSBB? PSBB. Oke bro, Aerox menggunakan knalpot AM sudah selesai. Semoga video ini bermanfaat, berguna, dan bisa berkah rezeki yang kami dapat hari ini. Oke, dari SKR Racing Ecos bersama kru gua Gondrong mempersembahkan, semoga apa yang kalian tonton hari ini menjadi pengalaman yang baik, menjadi wawasan yang indah atau pengetahuan yang baik pula. Oke, salam dari SKR Racing Ecos. Dadah. Udah disobrek, bro. Sobrek dulu lah ya, sebelum ditinggalin silakan kalian tinggalkan pesan di kolom komentar. Sobrek, like, and share. Ciao. Masih ada kerjaan banyak, bro.